Oke, masih bersama saya Kakak Husin. Saya akan membahas soal matematika kelas 6, soal tentang cerita faktor kelipatan atau faktorisasi prima. Sari mempunyai 84 pulpen biru dan 56 pulpen hitam. Sari ingin membagikannya pada anak SD dan akan dimasukkan ke dalam plastik. Berapakah plastik yang dibutuhkan untuk membungkus pulpen tersebut? Berapa pulpen hitam dan pulpen biru setiap plastik? Ini sama seperti soal sebelumnya, yaitu tentang FBB. Langkahnya juga sama. Caranya adalah kita harus memfaktorisasi primakan dari angka 84 dan 56. Ayo adik-adik semua mengikuti ya. 84 itu berarti berapa kali berapa? 2 kali 2 kali 42. Nah, 42 nya dipecah lagi menjadi 42 itu kan berarti 6 kali 7 kan? 6 kali 7. 6 nya dipecah lagi menjadi 2. 6 nya dipecah menjadi 2 kali 3 kali 2. Maka faktorisasi prima dari 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Oke. Selanjutnya adalah yang 56. Faktorisasi prima dari 56 adalah 56 dipecah menjadi 8. Betul sekali Dek Dewi, 100, cakep kamu. 7 kali 8. Kemudian 8 difaktorisasi primakan menjadi 2 pangkat 3 kali 7. Maka 56 sama dengan 2 pangkat 3 kali 7. Nah, untuk mencari FBB ya, dengarkan baik-baik adik-adik. Untuk mencari FBB adalah dicari angka yang sama tapi yang kecil. Yang sama ada berapa ini? Ada 2 dan 7 ya. Berarti nanti ada angka 2 ini sama dan angka 7 juga sama, tapi dicuplik atau diambil yang kecil ya. Yang saya lingkari adalah yang mau saya ambil 2 pangkat 2 dan 7. Berarti faktorisasinya FBB nya adalah 2 pangkat 2 kali 7 sama dengan 4 kali 7 sama dengan 28. Sehingga ada, jadi jumlah plastik, jadi jumlah plastik yang dibutuhkan adalah 28 buah, di mana masing-masing tiap bungkus terdiri dari berapa pulpennya? Terdiri dari 3 pulpen ya? Ya, terdiri dari 3 pulpen dan 2 3 pulpen biru, 3 pulpen biru dan 2 pulpen hitam. Oke, seperti itu dulu adik-adik. Terima kasih sekali telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah ya. Terima kasih.